Pembinaan Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di tapak letak kenderaan Hospital Pulau Pinang HPP hampir siap sepenuhnya dan mampu beroperasi dalam masa terdekat. ATM berusaha mempercepatkan operasi Hospital Medan itu bagi menampung jumlah pesakit COVID-19 di Pulau Pinang. InsyaAllah 95% daripada ATM. So ada kerja-kerja mekanikal, kerja-kerja teknikal, bit yang masih lagi berjalan. InsyaAllah benda dapat siap mengikut masa yang ditetapkan. InsyaAllah. Beliau ditemui selepas membuat tinjauan pembinaan hospital Medan berkenaan. Pembinaan hospital terbabit kiat dilaksanakan anggota ATM sejak Khamis lalu. 11 September lalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan kemudahan itu akan beroperasi di HPP bagi menampung peningkatan jumlah pesakit COVID-19 di Pulau Pinang.